Pasangan calon Boni Laksmana Bagus Rizky Dinarwan atau Bonus menggelar deklarasi untuk maju di Pilkada Kota Madiun 2024 bertempat di Gor Wilis Kota Madiun pada Jumat 16 Agustus 2024. Deklarasi yang membawa moto Muda Berkarya Maju Pilkada Demi Warga Lebih Sejahtera, pasangan Boni Bagus Rizky optimis berjuang untuk menang dalam pertarungan di Pilkada mendatang. Selain pasangan calon Boni Laksmana dan Bagus Rizky Dinarwan, juga terlihat hadir Wakil Ketua Umum 2 Partai Perindo Ferry Rizky Kurniansyah, Ketua DPD Perindo Kota Madiun Dr. Andes Haji Armaya, dan juga jajaran pendukung lainnya. Dalam sambutannya, Ferry Rizky Kurniansyah, Wakil Ketua Umum 2 Partai Perindo, menyampaikan rasa kagumnya atas dukungan yang luar biasa dari masyarakat untuk pasangan Boni Laksmana dan Bagus Rizky Dinarwan ini. Lebih lanjut, Ferry Rizky menyampaikan bahwa pasangan Boni Bagus Rizky ini sungguh luar biasa. Ini adalah bukti awal bahwa Mas Boni dan Mas Bagus benar-benar diterima oleh masyarakat Kota Madiun. Sementara Boni Laksmana dalam sambutannya menyatakan bahwa keputusannya untuk maju dalam pilkada didorong oleh aspirasi masyarakat, bukan atas keinginan pribadi. Menanggapi antusiasme besar dari warga, Boni menegaskan bahwa yang terpenting adalah berjuang sekuat tenaga, sementara hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Rencananya setelah deklarasi, pasangan Bonus akan turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat guna mencari solusi, kemauan, dan harapan masyarakat Kota Madiun. Jelas dengan deklarasi pada sore hari ini, ini memastikan bahwa kami pasangan Boni Laksmana dan Bagus Rizky Dinarwan siap menghadapi kontestasi Pilkada Kota Madiun tahun 2024 ini. Dengan deklarasi ini, kami akan mulai melaksanakan berbaur ke masyarakat, menemui masyarakat, mendengar keluh kesahnya, mendengar problem-problem dari semuanya, sehingga nanti kami ingin mencari solusi terhadap semua permasalahan yang kami dapatkan di masyarakat. Sampai dengan saat ini, kami pasangan Boni dan Bagus belum membuat visi misi dan program ya, karena ini semuanya mendadak. Setelah deklarasi ini, masih ada waktu sebelum pendaftaran, kami akan berbagi tugas untuk bertemu, bersilaturahim, tatap muka sama masyarakat untuk menentukan visi misi dan program yang tepat untuk jalannya kami nanti di pada pilkada ini. Dari Madiun, Anang Sastro, JKTV melaporkan.